Lambang kepada syukur, alhamdulillah. Lambang syukur, alhamdulillah. Kita sebut, kita zahirkan perasaan syukur kita, kita sebut alhamdulillah. Beramal dengan lidah. Yang kedua adalah beramal dengan lidah. Lidah dengan maksud at-tahadduts bi ni'matillah. Kita cerita kepada orang nikmat yang Allah bagi pada kita. Kadang disebut man lam yashkur al-qadir lam yashkur al-kathir wa man lam yashkur an-nas lam yashkur billah. Wa at-tahadduts bi ni'matillah syakar wa tarakaha kafar. Nabi sebut siapa yang tak bersyukur dengan benda yang sikit, jangan payah sebutkan benda yang banyak. Yang kedua yang disebut, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga kata Nabi, at-tahadduts bi ni'matillah syakar. Kamu cerita pada orang nikmat yang Allah bagi pada kamu, itu maknanya syukur. Dan watakah kamu tinggalkan perbuatan tersebut, itu maknanya kufur dengan nikmat Allah. Kamu ingkar dengan nikmat Allah. Nikmat tersebut bagi pada kita pada Allah. Kursi nikmat tersebut. Tapi nikmat yang Allah dapat manfaat, bukan nikmat yang Allah dapat manfaat. Kalau kita cerita pada orang beriman, orang tahu tak? Ramai orang cakap mudah pun mudah apa-apa dalam majlis. Cuma aku terima kasih. Saya tapi ramai juga cakap bukan terima apa-apa dalam majlis. Bahkan bukan terima kasih dalam majlis. Cuma bila aku terima cakap dengan kuasa aku lagi handsome. Kita cerita pada orang kita handsome. Orang dengar apa? Wah, aku kata lagi kita berbeda handsome. Kata dia suka lagi handsome. Orang tak dapat ambil manfaat. Kita contohnya macam tu kita kata apa? Antara perempuan lah mengadu mengatawan dia silap ada cerita kayu lah. I punya suami, I punya Tuhan separah lah. Pantang sini, kopi pahit dia dendam lah. Anak lain manis, kalau dia tanda air sekali, air tak manis pun anak air manis, tanda air. Air pun tak faham suami air, berapa sebab tak tahan anak cerai lah kau akan. Bengar, kawan itu nasihatkan dia, dia berkata, air pun pernah kita macam itu lagi. Suami air panas barat, bantah dia kecil, dia berkata. Bangunlah tengah malam, tinggalkan tempat tidur, semayang dua rakaat, doa panjang-panjang minta dengan Allah. Buat orang kanan dia tak perlu. Kemudian habis semayang, pergi dekat suami, baca surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anzalna alaikal murqala al-kashqa illa tazirat al-liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Kemudian yudhim dekat telinga suami pelan-pelan dan tiupan mandi, jangan kuat-kuat tiup kuat-kuat terpapar lagi nanti kan, dan tiup pelan-pelan insyaAllah ayah kuat. Suami ayah makin lama makin sayang ke ayah, tak mudah penabaran anak ayah makin lama makin baik. Ayah semua semayang cepat pergi semayang, tak suruh pun dia semayang. Alhamdulillah, you kena buat macam ni. Itu maksudnya tahadduts bi ni'matillah. Kan kita baca surah Tuhan kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun nikmat Tuhan kamu yang Allah bagi kepada kamu, kamu ikutkan kepada Tuhan. Nikmat yang Allah boleh ambil manfaat daripada itu. Karena ini maksud tahadduts bi ni'matillah. Beramal dengan lidah bagi tahu orang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Yang terakhirnya apa nama kita jawab beramal dengan anggota perbuatan kita adalah macam yang disebutkan tadi. Gunakan apa saja nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk tolong kata Allah. Harta kita, diri kita sendiri, anak kita, kawan-kawan kita, tempat kita, rumah kita, kereta kita guna untuk dekat dengan Allah. Gunakan itu untuk beri tempat kepada yang baik. Mata kita yang tinggal di mata ini, jangan tengok masyarakat. Mata yang kita ada ini, gunakan untuk beri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dah ada tiga perkara ini, insyaAllah kita tergolong di kalangan orang-orang yang betul-betul bersyukur pada Allah. Ada tiga perkara ini, ilmu, tahu, kenal nikmat Allah. Dalam arti kata, barang tersebut, kenal barang tersebut, kenal hal keadaan barang tersebut, dan kenal siapa yang bagi. Yang kedua ni, hal, rasa seronok dengan nikmat. Seronok sebab Allah sayang kita, seronok sebab kita gunakan balik nikmat tersebut untuk nikmat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, yang ketiga, kita beramal dengan nikmat tersebut, insyaAllah Allah Subhanahu wa taala redha pada kita. Nikmat tersebut Allah bagi pada kita, kita lebih dekat dengan Allah dan
dari isu. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Lebih banyak pengantin. Maka tidurlah seperti tidurnya pengantin. Dapat nikmat dengan sebab amalan kita dalam kubur ini. Masuk kubur selesa. Masuk kubur tengok-tengok ini. Kubur jadi pun. Sejuknya kubur ini. Masuk kubur tengok-tengok. Kubur ini lah. Kepala sedang tidur dalam kubur ini. Masuk kubur kubur ini ada es kubur. Kubur ini benar. Selesa dalam kubur. Bukan kata dia sebelum nak kata selesa dulu. Kata orang susah kata dia sebelum. Bukan. Rasa bukan selesa dalam kubur sebab apa? Amalan kita atas kubur Allah. Yang tersebut untuk kita.